plastik-plastik yang telah digunakan dari rumah tangga dan juga mungkin sebagian dari industri. Kita memakai waste-nya ini jenisnya HDPE. Jadi memang yang asalnya sebagian besar mayoritas adalah kantong kresek. Udah sampai di sini kita timbang. Setelah ditimbang, kita proses masuk ke dalam pabrik untuk diproses. Ya, prosesnya seperti mesin cuci. Sambil proses dari dalam mesin, disortir, dicacah, digibrik agar kotoran-kotorannya itu lumpurnya hilang. Nah, setelah itu proses pengeringan. Proses pengeringan baru kita packing. Oke. Kalau dari laboratorium memang itu perspektif dalam beberapa hal, dengan ditambahkannya plastik ke dalam aspal yang dalam hal ini sebenarnya kita sebut sebagai aditif, komposisinya sekitar 4-6% dari campuran aspal yang 100%. Dan memang dari hasil uji laboratorium kemarin itu relatif ada peningkatan kalau menggunakan plastik. Cuma yang disebut baik itu harus diuji dua kali, baik di laboratorium dan baik di lapangan. Implementasi aspal plastik ini adalah membuktikan bahwa pertama adalah plastik itu memiliki nilai, jadi bukan sampah tapi memiliki suatu produk yang berkelanjutan. Kita harapkan dengan adanya aspal plastik ini tentu akan mengurangi beban lingkungan terhadap sampah, sampah akan berkurang. Tentunya ini adalah solusi, tapi solusi yang lebih besar adalah pertama kita merubah cara berpikir kita, kemudian nambah perilaku kita terhadap plastik. Jadi kita harapkan mulai dari diri kita sendiri bertanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi, yang kita keluarkan, sehingga nanti tidak menjadi beban lingkungan. Note saya adalah plastik itu terlalu mahal untuk dijadikan sampah. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Aludohong. Selamat datang di Buperta Cibubur, Pak.
Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Aludo Hong. Dan kami juga ingin menyapa buat seluruh peserta dan juga tamu-tamu undangan yang menghadiri lewat online. Selamat pagi juga untuk Anda semua, dan sekali lagi saya mengingatkan acara ini dilaksanakan di tengah situasi pandemi, jadi kami harap semua tetap menjaga protokol kesehatan. Dan buat yang mungkin sedang menyaksikan secara online, kita acara ini berada di area terbuka, tepatnya di Buperta Cibubur. Jadi areanya terbuka, di sini juga sudah melakukan protokol kesehatan tentunya, sudah melakukan swab, dan kita tetap menjaga protokol kesehatan di sini. Baik, sebelum kita akan memulai, saya ingin mendengar supaya suasana ini lebih berasa di Bupertanya. Di sini ada banyak sekali adik-adik pramuka. Saya mau dengar, saya sudah lama nggak dengar tepuk pramuka semenjak saya sekolah dulu ya. Sudah lama tidak mendengar tepuk pramuka nih. Bolehkah saya mendengarkan pagi ini supaya alam begitu ceria hari ini, dan kita akan menyambut pagi ini dengan penuh ceria dengan sebuah tepukan pramuka. Oke. Okay. Oke, delay ya. Ternyata bukan cuma di online yang delay, di sini juga delay ternyata. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang kami hormati, terima kasih atas kehadiran kepada Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Aludo Hong. Selamat datang, Pak. Kemudian Bapak Pramu Risanto, Direktur Sekolah Sampah Nusantara, kepada Bapak Ari Sugasri selaku Kasubdit Sampah Spesifik dan Daur Ulang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan juga seluruh tamu-tamu undangan, baik yang hadir secara offline dan juga yang hadir secara online, dan tentunya kepada seluruh adik-adik pramuka yang hadir di pagi hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara launching program Sekolah Sampah Nusantara. Program ini adalah sebuah program yang menjadi upaya, salah satu upaya kita untuk mencapai Indonesia Bersih Sampah 2025. Melalui upaya pengurangan sampah 30% dan juga penanganan sampah 70%. Dan program ini adalah inisiasi dari Saka Wanabakti, Saka Kalpataru, dan didukung oleh Ditjen Pengelolaan Sampah Limbah dan B3, Kementerian PUPR, Menko Maritim, Kemendikbud, dan juga BNPB. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Karena kita jaga jarak, izinkan saya membuka masker Bapak Ibu ya. Selanjutnya, hadirin dimohon berdiri menyanyikan lagu Indonesia Raya. Thank you.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan doa oleh Bapak Rokib. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing yang beragama Islam, tolong diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dakirin, hamdan yu'afini wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi lili jalali wajhal karim wa 'azim sulthanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara launching Sekolah Sampah Nusantara ini, Engkau ridhoi, Engkau rahmati, Engkau berikan taufik dan hidayah-Mu sehingga acara ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kekuatan kepada kami sehingga kami mampu mengemban tugas yang amat berat ini. Namun sudah menjadi tekad dan komitmen kami untuk melaksanakan tugas dan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh hati kami. Untuk itu kami mohon, berikanlah kekuatan lahir dan batin kepada kami. Kokohkanlah rasa persatuan, kesatuan hati kami. Jangan Engkau cerai-beraikan kami. Jauhkan kami dari rasa dendam dan rasa permusuhan di antara kami. Demi terwujudnya keakraban, persaudaraan, kerukunan, kedamaian, kekompakan, dan ketenteraman dalam hati kami. Ya Allah, ya Hak Tuhan yang Maha Benar, pancarkanlah cahaya kebenaran di hati kami, pada pendengaran kami, pada penglihatan kami, pada lidah kami, dan pada semua raga kami, agar kami dapat melihat kebenaran adalah benar dan mampu mengikutinya, serta dapat melihat yang salah adalah salah dan mampu menjauhnya. Tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau ridhoi, bukan jalan orang yang saat Engkau murkai. Ya Allah, Jalil Tuhan yang Maha Mulia, anugerahkan kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, dan kemudahan dalam segala urusan kami. Bukakanlah untuk kami jalan keluar dari segala kesulitan. Ajarkanlah kepada kami apa yang kami belum ketahui, dan sempurnakanlah segala kekurangan yang kami miliki, serta penuhi segala kebutuhan kami. Jadikanlah kami termasuk golongan orang-orang yang senantiasa ingat kepada-Mu, selalu mensyukuri nikmat-Mu, dan selalu beribadah dengan matkap mendiri kepada-Mu. Ya Allah, Hakim Tuhan yang Maha Bijaksana, sucikanlah hati kami dari kemunafikan, jauhkanlah keamalan kami dari riya, bersihkanlah perkataan kami dari dusta, dan singkirkan dari diri kami segala niat yang tidak terpuji. Sungguhnya Engkau mengetahui apa yang tersembunyi dalam kami. Ya Allah, ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang telah menduli kami. Ya Allah, kabulkanlah doa yang suci ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rokib. Baiklah, Bapak Ibu, seluruh tamu undangan dan juga baik secara offline ataupun online. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengar laporan panitia penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Heslisha Siregar. Waktu dan tempat kami persilakan. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang kami hormati Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau yang mewakili, Direktur Jenderal PSLB 3 KLHK atau yang mewakili, Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka atau yang mewakili, Ketua Umum Pinsaka Wana Bakti dan Kalpataru tingkat nasional, pimpinan BUMN dan perusahaan swasta pendukung acara, para ketua organisasi, profesi, dan NGO, Kepala Buperta Cibubur, para tokoh masyarakat, rekan-rekan pers dan media, serta hadirin dan audiens online di seluruh Indonesia. Puji dan syukur kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita masih memiliki kesempatan dan kekuatan untuk hadir di tempat ini dari menjalankan pengabdian di tempat masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara yang saya hormati, baik yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online. Dari lokasi Buperta Cibubur, tempat monumental yang syarat dengan penggemblengan mental generasi muda pramuka, insya Allah sebentar lagi kita secara bersama-sama akan melaunching institusi pendidikan sebagai bagian dari upaya kita dalam pengendalian lingkungan, yaitu Sekolah Sampah Nusantara. Sebagai Ketua Panitia, izinkan kami melaporkan, pertama, maksud dan tujuan acara hari ini adalah launching Sekolah Sampah Nusantara, hasil kerjasama antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pimpinan Saka Wanabati dan Kalpataru tingkat nasional, dan Mountres dengan tema etika dan berwawasan untuk kesejahteraan bangsa. Sekolah Sampah Nusantara dimasukkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan, sosial, budaya, dan ekonomi yang dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Selanjutnya adalah untuk mengedukasi dan mendidik masyarakat, utamanya membangun motivator milenial dan jejaring kerja di seluruh Indonesia untuk peduli dan mengelola sampah secara langsung melalui teori dan praktek. Kemudian juga untuk menciptakan peluang usaha baru dari hulu hingga hilir dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi secara terus-menerus dengan dukungan perbaikan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Waktu dan tempat kegiatan adalah tanggal 15 Februari 2021 di Buperta Cibubur, Jakarta. Peserta yang mengikuti acara ini terdiri dari peserta offline dan online. Peserta offline adalah para undangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Mabisaka Wana Bakti dan Kalpataru, Pinsaka Wana Bakti dan Kalpataru, komunitas masyarakat antara lain ada Berani Jaga Bumi, FKK SMN, KPKL, YKMN, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada adik-adik pramuka dari DKN, kemudian dari kakak-kakak dari Kuarcap, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kota Bogor, dan Depok. Dan peserta lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Sedangkan peserta online antara lain terdiri dari Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan seluruh Indonesia, perusahaan BUMN dan swasta, Sekolah Kehutanan dan Sekolah Adiwiyata seluruh Indonesia, anggota Saka Wana Bakti dan Saka Kalpataru seluruh Indonesia, penggiat kehutanan dan lingkungan hidup seluruh Indonesia, para pemangku kepentingan dan peserta lainnya yang juga tidak bisa kami sebutkan satu persatu, jumlahnya mungkin sampai terakhir ini sudah hampir mencapai 500 peserta. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara pada hari ini dapat terlaksana. Yang pertama adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Pinsaka Wanabati dan Kalpataru tingkat nasional, Mount Trust, kemudian ada Le Mineral, Chandra Asri, Aqua Danone, Sarana Multi Infrastruktur, TKN UNDP, Perum Perhutani, PT Pelindo 2, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kaltim, dan tentunya panitia dan EO yang sudah menyiapkan acara ini. Demikian saya sampaikan laporan kami sebagai Ketua Panitia. Semoga Sekolah Sampah Nusantara ini dapat berkontribusi dan memberikan andil besar terhadap pemberdayaan masyarakat melalui edukasi, utamanya membangun motivator milenial para pemuda pramuka dan jejaring kerja di seluruh Indonesia untuk peduli dan mengelola sampah secara langsung maupun teori dan praktek serta menciptakan peluang-peluang usaha. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hes Lisya Siregar untuk laporannya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Direktur Sekolah Sampah Nusantara, Bapak Pramo Risanto, atau kalau anak-anak pramuka mengenal dia dengan sebutan Kak Ipam. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih MC. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Tadi saya mau bikin 30 terlalu lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam pramuka. Pertama-tama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk mengikuti peresmian Sekolah Sampah Nusantara. Yang saya hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh Pak Wamen, Dirjen PSBL B3 yang dikawal oleh Pak Ari, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang langsung dipimpin oleh Kak Kuarnas, saya lihat. Kak Kuarnas masa depan. Kemudian para pemimpin Sangka Wana Bakti dan Sangka Kalpataru, juga kepada Kak Buperta Cibubur, seluruh perusahaan-perusahaan swasta BUMN yang hadir pada hari ini, sekolah-sekolah kehutanan dan sekolah adiwiyata, baik yang offline maupun yang online yang sedang menyaksikan acara ini, sebagai informasi bahwa sampai saat ini sudah lebih dari 500 yang mengikuti online. Kita berharap sih tadinya sudah menyiapkan sampai dengan 3.000 untuk bisa bergabung, tapi mungkin yang lainnya masih tidur, enggak ya? Kepada seluruh komunitas dan seluruh peserta yang hadir juga, Mbak Wilda, kemudian BJB. BJB itu bukan Bang Jak, Bang Bekang, apa, Bang, bukan, Bang, bukan. Berani jaga bumi, hanya dia yang berani, kalau saya belum berani. Berani jaga bumi. Kemudian juga Adinda Gideon, ini yang kurus ini. Beliau adalah, founder dari Montres. Jadi kalau nanti adik-adik sekalian pramuka yang belum mendownload ya Montres, silakan, karena di situ akan banyak informasi yang bisa kita dapatkan dan kita bisa juga memanfaatkan sampah melalui Montres. Bapak Ibu sekalian, kakak sekalian, dalam rangka memperingati Hari Peduli Nasional, Hari Peduli Sampah Nasional dan juga upaya pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan sosial, budaya dan ekonomi yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk melestarikan lingkungan, kami ingin berkontribusi secara langsung. Untuk itu, para penggagas, para pendiri yang ada di sini juga berharap dan alhamdulillah pada hari ini bisa mendirikan sebuah sekolah namanya Sekolah Sampah Nasional. Sekolah Sampah Nusantara, maaf. Harapannya tentunya mampu merevolusi mental anak bangsa dalam olah pilah sampah yang saat ini masih terus harus kita lakukan. Kalau kita melihat Singapura, Jepang yang sudah
dengan teratur membuang sampah pada tempatnya, mengantri dengan baik. Jangan melihat 5-10 tahun yang lalu, tapi lihatlah beberapa puluh tahun yang lalu mereka sudah melakukan itu. Dan kita harus melakukannya sampai saat ini, dan mudah-mudahan nanti di tahun 2025 kita juga bisa menuju Indonesia bebas sampah. Sampah akan selalu ada dan terus bertambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang ada. Oleh karena itu dibutuhkan adanya tata kelola sampah yang baik, sistem pengelolaan dan manajemen yang terstruktur. Masalah sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah tentunya, dan kita yakin betul pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu kita harus terus mengawal dan menjadi partner pemerintah untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Tanggung jawab ini bukan tanggung jawab mereka saja, ini tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu kami hadir untuk mengajak seluruh elemen masyarakat berpartisipasi di dalam mendidik generasi penerus bangsa agar bisa peduli terhadap sampah melalui Sekolah Sampah Nusantara yang akan kita kembangkan di seluruh Nusantara. Sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya saya ucapkan kepada semua pihak atas dukungan partisipasinya, kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan seluruh sahabat yang membantu berdirinya Sekolah Sampah Nusantara. Semoga dengan didirikannya Sekolah Sampah Nusantara ini menjawab tantangan di masa depan yang tidak hanya mengedukasi peserta didiknya, tetapi juga jauh lebih penting adalah diharapkan dapat membawa perubahan perilaku. Ini yang paling penting, bahwa membawa perilaku, membuat perubahan perilaku tidak bisa serta-merta saat ini juga kita dapatkan, namun kita harus terus bersosialisasi yang diperlukan waktu dan kesabaran di dalam merubah perilaku tersebut. Budaya kesadaran masyarakat terhadap sampah yang mampu mensejahterakan seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. Pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, dan tokoh masyarakat serta tokoh agama harus terus kita libatkan di dalam melakukan aksi bersama pengelolaan sampah, sehingga dapat tercipta sebuah aksi yang besar dan masif, yaitu melalui aksi yang berorientasi pada upaya pemanfaatan sampah menjadi sumber daya yang melahirkan sirkulasi, sirkular ekonomi menjadi Indonesia bersih, mandiri, dan martabat. Saatnya Indonesia bersih, bebaskan negeri ini dari masalah sampah. Pemuda dan pramuka menjadi harapan penggerak solusi inovatif sampah saat ini dan masa depan. Pesan kepada adik-adik di seluruh Indonesia, jangan pernah takut bila orang-orang mencibir atau merendahkan kita atau meremehkan kita karena kita memiliki sifat-sifat kejujuran. Dan jangan pernah bangga apabila kita dihormati orang lain karena kemunafikan kita. Ya, ini harus dipegang betul baik-baik. Kenapa kita mesti berbuat baik? Kalau kita bisa berbuat lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas semua perhatian dan dukungannya. Semoga Sekolah Sampah Nasional, Sekolah Sampah Nusantara bisa berpartner dengan pemerintah dan pihak-pihak lain untuk dapat berkiprah di dunia sampah menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih Kak Ipam. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan lagu Mars Sekolah Adiwiyata. Hadirin saya undang untuk sama-sama berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita kasih tepuk tangan untuk Mars Sekolah kita. Saya berharap dari lagunya saja sudah mengajak kita untuk menjaga, dan saya berharap lagu ini bisa terngiang-ngiang. Mungkin bisa dibuat TikTok, Pak, supaya lebih viral. Jadi mereka semakin sadar akan masalah sampah kita. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diwakilkan oleh Ibu Rika Rismayanti selaku Koordinator Bidang Peserta Didik Kemendikbud RI secara online. Kami persilakan, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam Pramuka. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau yang mewakili, yang terhormati tenaga ahli Menteri Bapak Pramu Risanto, Sekretaris Umum PIMSAKA Kalpataru Bapak Heslian Sasiregar, Ketua Koordinator Nasional Gerakan Pramuka, Bapak Ibu undangan yang hadir secara daring maupun luring, serta adik-adik peserta pramuka yang hadir secara daring. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah kita diberi kesehatan untuk bisa berkumpul bersama dalam acara launching program Sekolah Sampah Nusantara. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama kami sampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu yang memiliki semangat dalam menghadapi pandemi. Meskipun proses pembelajaran terkendala, tapi kita masih memastikan pembelajaran tidak henti dalam bentuk apapun. Pembangunan manusia dilakukan berdasarkan pada tiga pilar pembangunan, yaitu landasan dasar dan perlindungan sosial, produktivitas, dan pembangunan karakter. Manusia yang berkualitas dan berdaya saing adalah manusia ditandai dengan manusia yang sehat, cerdas, adaptif, kreatif, inovatif, terampil, dan bermartabat. Isu perubahan global, tambah dari teknologi, revolusi industri 4.0 di semua sektor, otomatisasi di berbagai bidang, kecerdasan buatan, big data, dan sebagainya, kemudian 5G membuat konektivitas yang tidak terbatas, dan teknik 3D printing, smart wearables, dan sebagainya. Kemudian sosial budaya, yaitu perubahan komposisi penduduk dan status sosial ekonomi yang meliputi kualitas hidup meningkat, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, peningkatan peran kelas ekonomi menengah, berkembangnya ruang kerja tanpa batas, dan kesadaran terhadap etika, privasi, dan isu kesehatan. Isu berikutnya adalah terkait dengan lingkungan, yaitu energi terbarukan, pemanasan global, kenaikan permukaan air laut, dan krisis air. Yaitu kebutuhan energi dan air yang terus meningkat dalam 20 tahun ke depan, pengganti alternatif energi besi untuk mengatasi pemanasan global dengan mengurangi plastik, sampah, nuklir, dan lain sebagainya, kemudian meningkatkan kepedulian terhadap kualitas lingkungan. Melalui Sekolah Sampah Nusantara, kami berharap peserta didik dan sekolah dapat memetik pengalaman dan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk mewujudkan merdeka belajar dan membentuk karakter pelajar Pancasila. Tujuan merdeka belajar adalah pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui merdeka belajar, Kemendikbud ingin menciptakan SDM unggul yang dinamakan pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berkelakuan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karakter yang dimiliki seorang pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, bermandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pelajar inilah yang akan mengantarkan Indonesia pada kemajuan. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Untuk menciptakan pelajar Pancasila, dipelajari melalui program intrakurikuler dan kokurikuler. Intrakurikuler adalah pelajaran terdiferensiasi, pencapaian pembelajaran disederhanakan,
siswa memiliki cukup waktu untuk mendapatkan, mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, kemudian guru leluasa memilih perangkat ajar sesuai kebutuhan. Sementara program kokulikuler, lintas mata pelajaran, kemudian berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum, pembelajaran interdisipliner di luar kegiatan kelas, melibatkan masyarakat, dan muatan lokal dikembangkan sesuai dengan isu nasional dan global. Merdeka belajar dan sekolah sampah nasional. Bebas berkreasi untuk menciptakan hal baru, bebas berinovasi untuk menghasilkan gagasan baru, bebas berstrategi dengan cara-cara baru, dan bebas berkolaborasi untuk mendapatkan wawasan baru. Semua ini bisa dilakukan di sekolah, warga sekolah yang pada akhirnya mendapatkan lingkungan sekolah yang sehat. Hal-hal tersebut merupakan hal yang luar biasa yang dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan sains dan teknologi. Dalam kesempatan ini, kami juga mengajak Bapak, Ibu Guru, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus bergotong royong menghadirkan kemerdekaan dalam belajar, tidak hanya di ruang kelas, tapi juga di luar kelas, dengan berbagai kegiatan yang positif. Akhir kata kami sampaikan, selamat, semoga apa yang menjadi tujuan dari diciptakannya program Sampah Nusantara mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Terima kasih kepada Ibu Rika Rismayanti. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan beberapa video. Yang pertama kita akan menyaksikan video tentang Bank Sampah 3R. Reduce, Reuse, dan Recycle. Ini adalah video yang dibuat sebagai bentuk kampanye kita supaya semua orang semakin peduli terhadap masalah sampah. Selamat menyaksikan. Bank Sampah dan Robot. Terima kasih. Asik, dapat uang. Aku juga mau tukar sampah dong, kayak anak-anakku itu tadi. Maaf Ibu. Kami tidak bisa menerima sampah yang Ibu bawa karena... Diskriminasi! Apa karena saya bukan asli warga sini, terus saya dibeda-bedakan gitu pelayanannya? Sampah yang saya bawa ini lebih mahal daripada sampah ponakan saya tadi! Dik, Bunga kan udah bilang, Bank Sampah itu nggak menerima sampah B3. Lah terus aku harus buang kemana dong? Ibu bisa membuang ke Dropbox yang disediakan oleh pemerintah di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pasar. Oh gitu. Yaudah, yuk kita buang sana aja yuk. Mari. Ayo, yuk. Bunga, nih, dipilah nih. Hai guys, ingat ya, kalau buang sampah spesifik B3 itu di Dropbox, bukan dibawa ke bank sampah. Jadi ingat, ayo urip resik, ojo jarang, buang sampah spesifik B3 di Dropbox. Oke, waduh. Saya agak khawatir kalau ketemu dia di jalan nanti. Waduh, hati-hati loh. Jadi kalau masih Anda berani buang sampah sembarangan ketemu dia, hati-hati. Ya, dia itu ya mungkin dia salah satu perwakilan ibu-ibu sen kiri belok kanan. Ya. Jadi hati-hati dengan ibu-ibu yang seperti tadi. Itu saya berharap itu bisa ditularkan ke ibu-ibu yang hadir di sini Pak ya. Jadi kalau ada orang buang sampah sembarangan, buang ini. Waduh, itu bahaya. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan video sirkular ekonomi. Kami persilakan. Sang Ratu Sampah. Bude kan udah ngerti soal sampah. Nah, kali ini tentang bisnis pengolahan sampah. Tuh dia datang. Ayo aku kenalin. Bu. Kenalkan, ini Ibu Wilda dikenal sebagai Ratu Sampah. Ratu kok sampah ya? Kayak gak ada nama lain aja. Budi, emang dunia mengolah sampah? Oh iya tuh. Oh iya, gimana kabarnya? Baik. Mari silakan. Oh, mangga-mangga. Iya. Bu Wilda ini adalah seorang pengusaha sukses dari hasil mengolah sampah. Oh iya, Bu Wilda, langsung aja diceritain. Baik, kami bank sampah pertama di Indonesia yang berkembang menjadi PT Pengelolaan Sampah. Dalam perkembangannya, dari hanya bank sampah, kami tumbuh jadi jasa pengelolaan sampah yang mengelola semua jenis sampah. Sampai hari ini, kami mengelola ribuan ton sampah setiap bulan. Waduh, banyak sekali ya, Bu. Itu jadi apa aja ya? Menghasilkan kompos, pakan ternak, biogas,
kertas plastik menjadi BBM, juga menjadi biji plastik. Kami juga menerima kompos dari Bank Sampah Binaan. Sampai hari ini kami juga sudah membina sekitar 1.200 tenaga kerja. 1.200 pekerja? Luar biasa. Wangan tenang, empowering woman, Bu. Hai guys, Bu Wilda ini sungguh luar biasa. Ternyata mengelola sampah bisa menjadi kekuatan ekonomi yang alami, organik, dan dimulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ayo mulai bisnis sampah sambil melestarikan lingkungan. Ingat, bisnis sampah itu bagus. Yang buruk adalah jadi sampah masyarakat. Itu kan HP saya. Oh iya kak. Sama soalnya, maaf ya. Aduh, nggak trauma ya Bu Wilda ya, ketemu dia Bu ya, aduh saya kasihan lihat Bu Wilda mukanya di belakang, aduh keringat dingin langsungnya ketemu ibu itu ya, Bu Dejo ini memang ya, kadang-kadang. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan kompilasi video ucapan dari beberapa stakeholders di siang hari ini, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Satyo, Ketua MPR Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas peresmian Sekolah Sampah Nusantara. Dengan adanya sekolah ini diharapkan dapat menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk peduli dalam pengelolaan sampah. Sehingga sampah tidak lagi menjadi sumber persoalan lingkungan, namun juga dapat dimanfaatkan dan mampu menjadi peluang usaha baru penggerak ekonomi masyarakat. Semoga dengan adanya sekolah sampah ini dapat mewujudkan visi besar yang ingin kita wujudkan bersama, yaitu Indonesia Bersih Sampah 2025. Sampah dikelola menjadi berkah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarwono Kusumatmaja menyambut baik lahirnya Sekolah Sampah Nusantara untuk mendidik generasi muda sehingga mereka bisa meneruskan kepeloporan generasi muda sekarang dalam mendalami pengolahan sampah yang mempunyai arti sangat penting dalam manajemen lingkungan hidup dimanapun juga termasuk di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Nofrizal Tahar sangat menyambut positif Sekolah Sampah Nusantara yang diinisiasi gerakan Pramuka Saka Wanabakti dan Saka Kalpataru dan Montras karena ini adalah hal yang sangat positif dalam mendorong perubahan perilaku dan kepedulian masyarakat terutama kalangan milenial dalam kepedulian terhadap persoalan sampah. Mari kita dukung bersama Sekolah Sampah Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Nadi Chandrawinata. Saya ingin mengucapkan selamat atas Sekolah Sampah Nusantara. Besar harapan saya akan sekolah ini bisa menumbuhkan kreativitas dan juga inovasi baru dalam pengelolaan sampah dan juga memberikan manfaat lebih untuk kita semua dalam membangun negeri ini. Congratulations! Saya Edi Rifai dari PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. Selamat atas peresmian Sekolah Sampah Nusantara. Semoga dapat bermanfaat untuk mengedukasi masyarakat di Indonesia dengan mengutamakan konsep circular economy melalui perubahan perilaku. Perubahan perilaku pilah sampah dari sumbernya. Inovasi dan solusi pengelolaan sampah menjadi bahan baku sehingga memiliki nilai ekonomi yang besar. Sampah dikelola menjadi berkah. Salam sejahtera, saya Ronald Atmaja dari Le Mineral mengucapkan selamat dan mendukung sukses program Sekolah Sampah Nusantara. Semoga KLHK bersama Sekolah Sampah Nusantara bisa mengedukasi dan mendidik masyarakat Indonesia untuk peduli dan mengelola sampahnya dengan lebih baik, serta bersinergi dengan upaya dunia industri dalam ekonomi sirkular. Kita akan bersama menyaksikan kader-kader dari Sekolah Sampah Nusantara ini menjadi duta perubahan menuju Indonesia yang lebih bersih, bertanggung jawab, dan maju mengatasi sampah. Sukses
dan selamat untuk Sekolah Sampah Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edward Chandra, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, mengucapkan selamat atas terbentuknya Sekolah Sampah Nasional. Semoga dengan adanya sekolah ini dapat menumbuhkan kreativitas pemuda-pemudi Nusantara dalam pengelolaan sampah, berkreasi, berinovasi, serta memberikan manfaat yang banyak dan lebih kepada masyarakat dalam rangka menuju Indonesia bebas dari sampah. Selamat, congratulations. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Gideon Wijaya Ketaren, founder Montra Sampah Antar Indonesia, mengucapkan selamat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas launching program Sekolah Sampah Nusantara. Semoga Sekolah Sampah Nusantara dapat mengedukasi kepada masyarakat serta menimbulkan rasa kepedulian bagi seluruh masyarakat atas persoalan sampah yang kita hadapi saat ini, serta dapat menimbulkan sirkular ekonomi bagi masyarakat. Terima kasih. Sekali lagi, kami Montra Sampah Antar Indonesia mengucapkan selamat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Zaki Muhammad mengucapkan selamat atas berdirinya Sekolah Sampah Nusantara. Dengan berdirinya Sekolah Sampah Nusantara ini, mari sama-sama kita mewujudkan Indonesia yang sehat, yang dibingkai dalam tatanan kehidupan ataupun keimanan yang sempurna. Iman dalam konteks pandangan Islam tidak hanya berbicara otak dan akal, tidak hanya berbicara akhlak dan perilaku, tetapi iman juga peduli dengan lingkungan yang bersih dan sehat. Dengan lingkungan yang bersih dan sehat, dengan pengolahan sampah yang efektif dan produktif, mari sama-sama kita mewujudkan Indonesia yang selalu S3, sehat setiap saat. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Agustina, leader dari World Clean Up Day Indonesia. Bahagia sekali mengetahui bahwa akan ada segera peluncuran untuk program Sekolah Sampah Nusantara. Tentu saja sebagai sebuah gerakan relawan yang selama ini selalu menggandeng tangan pemerintah, kabar bahagia ini sangat patut kita sambut dan kita apresiasi bersama. Selamat atas peluncuran Sekolah Sampah Nusantara. Ini merupakan kemajuan buat kita semua untuk sama-sama lebih optimis membantu menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Indonesia. Selamat untuk KLHK dan juga tentu saja untuk seluruh kementerian yang terlibat membantu program ini. Kami sebagai gerakan relawan akan terus ada menggandeng tangan pemerintah dan juga menggandeng tangan swasta, semua NGO, sekolah dan sebagainya untuk terus jalan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudi Santo, Direktur Sekolah Sampah Nusantara, ingin menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya dan penghargaan kepada semua pihak yang telah mewujudkan Sekolah Sampah Nusantara, terutama kepada Ketua MPR Republik Indonesia, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, para tokoh lingkungan, serta semua pihak. Semoga harapan kita mewujudkan Indonesia bersih, terbebas dari masalah sampah segera terwujud. Salam Sekolah Sampah Nusantara. Baik. Nah, izinkan saya menyapa beberapa orang yang hadir di secara offline di siang hari ini. Ada Bapak Ari dan juga Ibu Wilda, Kak Ipam dan juga Pak Gideon yang sudah hadir. Saya ingin ngobrol sedikit nih Pak. Buat Pak Ari, Pak, saya mau nanya nih Pak, ini kan salah satu program pemerintah dalam pengelolaan sampah itu kan adalah bank sampah, Pak. Nah, sampai saat ini sudah sejauh mana, Pak, perkembangan bank sampah di Indonesia, baik secara omset, jumlah, dan juga kontribusi bank sampah dalam pengelolaan sampah nasional, Pak. Ya, mohon maaf, Pak, 2 menit dari sekarang, Pak. Iya, dibatasin, Pak. Izin Pak Wamen. Saya menanggapi pertanyaan yang saya ditodong begini oleh teman-teman. Bank sampah itu adalah tempat mengelola sampah berdasarkan prinsip 3R. Yang bisa dikelola oleh masyarakat, KSM, bisa dikelola oleh pemerintah daerah, dan
teman-teman swasta. Jumlah bank sampah sampai tahun 2020, Desember 2020 ada sekitar 11.330 se-Indonesia. Wow. Yang terdiri dari bank sampah induk dan bank sampah unit. Kemudian omset yang sudah beredar itu hampir 54 miliar setahun dari bank sampah ini. Jadi memang Pak Wamen luar biasa bank sampah ini tumbuhnya semenjak zamannya Ibu Siti dari 2014 cuma 1.170 bank sampah. Sekarang dalam waktu 5 tahun sudah berkembang menjadi 11.330. Dan salah satu omsetnya Bu Wilda ini luar biasa, 1.200 pekerja sudah dipekerjakan di bank sampah. Dengan omsetnya hampir di atas 10 miliar setahun. Wow. Jadi memang luar biasa beliau ini bekerja untuk bank sampah. Makasih Mas. Wah, terima kasih Pak Ari. Oh, nah, berhubung tadi sudah disinggung sama Pak Ari, Bu Wilda, Bu, mungkin bisa dibagikan sedikit Bu, apa saja sih upaya yang sudah dilakukan untuk mendorong supaya masyarakat ini mau menumbuhkan apa kesadaran supaya terlibat dalam pengelolaan sampah ini, Bu. Selain Ibu tadi kan udah diomel-omelin sama Bu Dejo, Bu, tadi, Bu. Nah, kira-kira apa yang dilakukan, Bu? Kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami lakukan dari awal, saya selalu bilang, di pengelolaan sampah ini edukasi adalah investasi terbesar. Jadi investasi terbesar kita bukan di teknologi, tapi ada di edukasi. Nah, yang kita lakukan adalah terus-menerus mengajak masyarakat untuk lebih intensif mengedukasi masyarakat mau melakukan gerakan 3R. Dan salah satu titik yang saat ini masih efektif kita lakukan terkait dukungan pemilahan sampah adalah bank sampah. Jadi saat kita melakukan gerakan 3R, reduce, reuse, recycle, dikurangi, guna ulang, daur ulang, dan perubahan paradigma dan pola pikir di masyarakat itu yang terus kita lakukan di bank sampah. Jadi bagaimana mengangkat bank sampah ini kemudian mengintegrasikannya dengan berbagai program termasuk TPS 3R, pusat daur ulang, dan itu semua kita integrasikan. Sehingga saat kita mengajak masyarakat memilah sampah, mereka tahu bank sampah adalah tempatnya. Nah, kemudian dengan konsep itu kita terus mengedukasi masyarakat bahwa di pengelolaan sampah ini kita merubah, melakukan inovasi dan merubah sedikit pola dari gerakan sosial menjadi gerakan usaha sosial. Oh. Usaha terhadap penyelamatan lingkungan dan peningkatan ekonomi melalui gerakan pengelolaan sampah. Nah, dari sini kita juga melakukan bahwa mengajak masyarakat bahwa pengelolaan sampah ini bisa mendukung ketahanan pangan, energi baru terbarukan, penciptaan lapangan kerja, dan usaha baru berbasis masyarakat. Nah, dari situlah kita terus berusaha bergerak bagaimana membangun sirkular ekonomi, membangun keseimbangan ekosistem di lingkungan, bagaimana mengelola sampah menjadi berbagai macam produk, dan selalu yang kita tanamkan kepada masyarakat, sampahku tanggung jawabku. Yeah. Terima kasih. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wilda. Jadi siapa yang berbuat, dia yang harus bertanggung jawab. Jadi itu prinsipnya ya, jangan main-main. Ya, terima kasih Bu Wilda. Nah, Pak lagi, Kak Ipam, saya lebih senang manggil beliau Kak Ipam. Nah, Kak Ipam selaku Direktur Sekolah Sampah Nusantara ini, Kak, apa sih kiat-kiat atau langkah pendekatan yang dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan generasi muda supaya mereka mau berperan aktif dalam pengelolaan sampah? Silakan Kak. Oke, terima kasih. Saya nggak dapat bocoran tadi pertanyaan ini. Oke, bahwa sekolah sampah ini didirikan tentunya pertama memang mau mengedukasi masyarakat. Nah, salah satu basis yang akan kami kerjakan adalah basis di gerakan pramuka, artinya bekerjasama dengan gerakan pramuka yang dari tingkat nasional sampai dengan kuartir ranting, bahkan gugus depan, itu kita ada di mana-mana. Kalau nggak salah, kita hampir 22 juta anggota ya, yang tercatat di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ini adalah basis dan bagaimana kita bisa edukasi serta memanfaatkan tanda kutip mereka bersosialisasi kemanapun, baik kepada mereka diri sendiri, lingkungan maupun orang tuanya, agar bisa lebih cepat tercapai apa yang menjadi cita-cita kami, menghasilkan atau membuat 1 juta bank sampah di seluruh Indonesia, agar segera bisa dikerjakan. Oleh karena itu dukungan terutama kepada dewan-dewan kerja, baik dewan kerja ranting sampai ke dewan kerja nasional, itu kami ingin melibatkan mereka sehingga tidak hanya berupaya
membersihkan sampah, tapi juga kita akan menciptakan seperti yang Bu Wilda sudah lakukan adalah menciptakan calon-calon orang kaya dari Pramuka. Wow. Itu saja, terima kasih. Wow, terima kasih Pak. Keren sekali ya visinya. Jadi ini adik-adik Pramuka ini harus siap-siap ya. Tapi jangan sombong, mentang-mentang udah kaya, lupa lagi. Jangan. Oh enggak. Nah, di sini juga hadir Pak Gideon, Pak, selaku CEO dari Mountres, Pak. Jadi mungkin bisa diceritakan sedikit mungkin langkah ke depan atau dukungan dari teman-teman Mountres untuk pengembangan program Sekolah Sampah Nusantara ini, Pak. Terima kasih. Mountres akan terus mendukung kegiatan Sekolah Sampah Nusantara ini karena sudah kita inisiasi dan kita akan maju terus. Yang pertama tahapannya adalah kita akan menyusun kurikulumnya. Yang pertama itu mungkin dengan kawan-kawan dari Berani Jaga Bumi, informasinya sudah punya ada kurikulum dari Ibu Wilda juga, sepertinya sudah ada gambaran. Kita akan mengumpulkan semua teman-teman kita yang peduli terhadap persoalan sampah ini, kita akan susun kurikulumnya. Yang kedua kita akan susun siapa leader-leader pengajarnya. Yang ketiga dengan Pramuka, dengan konsep ini kita akan melakukan gerakan train of trainer dulu. Oh. Jadi kita akan TOT dulu TOT kepada Pramuka untuk memimpin menjadi leader di setiap daerah. Kita sudah mendapat komitmen dari beberapa kota, kabupaten untuk mereka akan mengirimkan peserta didiknya ke sini nanti untuk dididik menjadi leader dari sekolah sampah ini. Kita juga sudah mendapatkan beberapa kawan-kawan di swasta, industri untuk mendukung kegiatan ini dalam bentuk misalnya permainan games. Oke. Tapi dia tentang pengelolaan sampah itu ada di lapangan, tidak di sekolah. Kita akan membangun itu, kemudian kita akan memperkenalkan bahwa anak-anak sekarang ini banyak mengenal tentang satu produk yang dia gunakan, tapi dia nggak tahu itu dari mana asalnya. Oke. Dan apa yang ada di dalam serta pembungkus kemasannya itu apa, sehingga bisa dijadikan apa. Baik. Itu yang akan kita edukasi ke depan sehingga anak-anak ini mindset dan kreativitasnya tumbuh. Sehingga mereka akan sadar bahwa segala sesuatu yang mereka gunakan ini masih ada manfaatnya. Ya. Segala sesuatu yang kita gunakan ada time-nya. Ya. Kalau waktunya belum habis itu bukan sampah namanya, tapi raw material. Oh. Itu yang harus kita sama-sama sepakati. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Gideon. Oh ya, tambahan dari Kak Ipam. Ya, mic nomor berapa Kak Ipam? Silakan. Sorry, tadi sudah ditambah, jadi saya cuma mau bersombong ria nih bahwa apa yang tadi disampaikan sama adinda saya Gideon, kita akan menciptakan Kidzania on the street. Dan kita sudah siapkan itu di lahan 300 hektar. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Cibubur kalah. Oke. Ya karena kan penguasanya kan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Cuma minta 300 kita nggak dapat. Nah dari situ kita akan bangun banyak hal. Tadi kalau di kita lihat di PP Plaza PP yang di PP itu kan ada Kidzania. Pacific Plaza. Nah kita akan ada Kidzania on the street. Wow. Artinya kalau mereka hanya mengetahui tadi ini antiseptik. Dari mana pembuatannya, bagaimana pembuatannya, dan bagaimana setelah dipakainya, itu akan kita praktekkan di tempat nanti di sekolah-sekolah sampah Nusantara. Itu aja dulu, nanti yang mau lihat yang lainnya, nanti kita lihat di silabus kita. Dan tadi saya sudah bicara sama Pak Wamen, kita akan coba cari nanti Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan lain-lain, agar bisa dapat lebih memperlancar atau mempercepat akses ini menjadi sekolah sampah Nusantara yang lebih hebat lagi. Wah. Tepuk tangan atau? Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih MC. Terima kasih Pak. Dan kalau saya boleh usul Pak, Budi Tejo jadi guru BK Pak di sekolah ini Pak. Dia lebih cocok dari jadi guru BK Pak. Baik Bapak Ibu dan seluruh tamu-tamu undangan, kita akan bersama-sama menyaksikan secara langsung
pengukuhan Komite Sekolah Nusantara yang akan langsung dikukuhkan oleh Bapak Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian juga nanti kita akan sekaligus meluncing program Sekolah Sampah Nusantara ini. Oleh karena itu, saya mengundang untuk bisa bergabung bersama-sama saya ke atas panggung, Bapak Pramurisanto, Bapak Heslisha Siregar, Bapak Gideon Wijaya Ketaren, kemudian Ibu Titi Nurani dan Ibu Liana Trisnawati. Baik, dan kami undang dengan hormat kepada Bapak Wakil Menteri untuk boleh mengukuhkan Komite Sekolah Sampah Nusantara ini, Pak. Saya kukuhkan Komite Sekolah Sampah Nusantara pada hari ini, Senin, tanggal 15 Maret tahun 2021 di Bupita Cibubur. Saya serahkan ke... pada Pak Ipam. Iya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras lagi. Komite Sekolah Sampah Nusantara. Siap Pak, berfoto dulu Pak. Sudah dikukuhkan dan kita berharap melalui Sekolah Sampah Nusantara ini semakin banyak generasi muda sadar akan pengelolaan sampah dan juga sadar peduli terhadap sampah yang ada di negara kita. Oke, silakan. Kami persilakan para komite boleh kembali ke tempat duduk dan mohon Pak Wakil Menteri dan Kak Ipam untuk bisa tetap di atas panggung. Dan saya mengundang dengan hormat Bapak Ari boleh bergabung ke atas untuk mendampingi Pak Wakil Menteri dan juga Kak Ipam untuk kita akan bersama-sama meluncing Sekolah Sampah Nusantara ini. Kita akan saksikan video berikut ini. Tiga. Oke, kami persilakan boleh maju ke depan Pak Wakil Menteri. Kita akan hitung bersama-sama. Oke. Tiga, dua, satu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dengan demikian, program Sekolah Sampah Nusantara Oke, tepuk tangan sekali lagi. Dengan demikian program Sekolah Sampah Nusantara sudah diresmikan. Kami persilakan pada Wakil Menteri untuk menyampaikan sambutannya, Pak. Kami persilakan Pak Ari dan Kak Ipam boleh kembali. Saya izin buka masker ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan dalam hal ini adalah pimpinan kuartir Pramuka
nasional yang ada bersama-sama kita atau yang mewakili. Kemudian yang saya banggakan yang mewakili atau kepala sekolah ini, kepala sekolah sampah, sekolah sampah Nusantara, Mas IPAM. Saya ingat terus IPAM itu karena saya pernah kerja di organisasi namanya IPAM, basisnya di Brasil. Kemudian yang saya hormati yang mewakili Dirjen PSLB 3, Sang Ratu Sampah, Mbak Wilda, Mas Gideon, selaku CEO dari Mountain Trust. Yang mewakili Pak ini ada juga saya lihat ya, dari apa tadi? Berani Jaga Bumi. Wah, ini luar biasa nama-namanya. Adik-adik pramuka semuanya dan hadirin sekalian yang hadir bersama-sama kita di sini maupun secara offline atau virtual, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Salam pramuka. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, kendati pun kita masih dalam suasana pandemi COVID ya. Karena itu tetap prinsip-prinsip 4M ya. 4M itu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan ya. Kita ini enggak kerumunan karena dikit ya. Kemudian yang penting juga kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dengan cepat sehingga kita bisa hidup normal kembali. Alhamdulillah saya sudah 2 kali divaksin dan saya juga berdoa semuanya ini sudah divaksin paling tidak yang pertama kali, supaya kita meningkatkan kekuatan atau apa namanya ya, imun nasional kita lewat kegiatan vaksinasi ini. Saya juga bersyukur dan mengapresiasi atas berdirinya Sekolah Sampah Nusantara yang hari ini kita resmikan secara bersama-sama. Dan tentu kerjasama dari berbagai pihak antara lain Bimsaka, Wanabakti, dan Kalpataru tingkat nasional KLHK, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Montres, dan Buperta Cibubur. Peluncuran program hari ini masih dalam rangkaian peringatan Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2021. Kita turut bangga, gembira, dan mengapresiasi gerakan pramuka yang sangat peduli dengan persoalan mengurangi sampah. Pramuka dapat menjadi agen perubahan atau agent of change. Persoalan sampah, karena salah satu persoalan pengelolaan sampah adalah persoalan kepedulian dan perubahan perilaku. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya banggakan, di tujuan pendidikan itu sebetulnya ada 3, yang disebut dengan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, kita kadang-kadang hanya mendorong aspek kognitifnya, penguasaan teori, ilmunya yang hebat, tapi aspek perubahan perilaku, aspek keterampilannya kita abaikan. Jadi saya bangga dengan Ibu Ratu Sampah kita, dan saya sepakat dengan apa yang beliau nyatakan bahwa sebetulnya yang penting itu adalah perubahan perilakunya, bukan teknologinya ya. Teknologi itu sangat bisa dikembangkan, dan anak-anak muda sekarang merupakan para inovator, para inventor sebetulnya ya. Tapi kalau masyarakat semua para pihak tidak berubah perilakunya, yaitu budaya nyampahnya tetap tinggi, ya sampah menjadi tetap jadi persoalan kita sampai kapanpun, gitu ya. Artinya apa? Awareness itu menjadi kunci
keberhasilan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi disampaikan anggota pramuka kita itu 30-40 juta ya. Ini di, yang dicatatan di sini nih. Tadi Mas Ipam bilang berapa, 20 ya? 22, ini kelebihan nih berarti ya. Tapi itu ekspektasi, kan banyak yang baru lahir atau baru sekolah mau masuk pramuka ya. Nah, ini kekuatan bangsa gitu loh. 30-40 juta anggota pramuka ini kalau bergerak bareng, maka target nasional kita pada tahun berapa Mas? 2025 kita akan melakukan pengurangan sampah sampai 70% ya, dan penanganan sampah sampai 30%, itu bisa kita capai dengan mudah ya, sebetulnya dengan potensi bangsa yang sangat besar ini. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, kita tahu bersama bahwa persoalan sampah itu menjadi perhatian utama dalam melibatkan seluruh komponen masyarakat. Kita semua, pemerintah tidak sanggup sendiri ya, baik pemerintah pusat maupun daerah, tanpa ada partisipasi seluruh pihak, masyarakat, dunia usaha, dan lain-lainnya, termasuk para inovator, para pengusaha sampah nih. Saya kira perannya luar biasa di dalam ikut mengatasi persoalan sampah ini. Karena itu, persoalan yang sangat serius adalah dimensi forward dan backward linkages-nya. Sehingga suatu keniscayaan pelibatan seluruh masyarakat itu menjadi penting, perlu kita resonansi, perlu kita aksentuasi supaya semua peduli terhadap pengelolaan sampah ini secara serius dan sungguh-sungguh. Saya baru saja kunjungan di Kalsel kemarin ya. Kita tahu semua Kalsel baru saja dilanda banjir besar ya, merendam hampir 11 kabupaten kota yang terparah gitu ya. Nah, saya mengunjungi di daerah Tahura Sultan Adam. Nah, itu masih bagus, gunung bagian dari pegunungan Meratus. Nah, pada saat pulang saya lihat ada sungai kecil, airnya bersih pas berhenti. Tapi apa yang terjadi Bapak-bapak, Ibu semua? Sampah berhamburan di pinggir sungai kecil itu, padahal airnya jernih dari pegunungan. Nah, itu kan menggambarkan budaya kita yang masih belum sadar bahwa sampah-sampah ini, di mana kita berada, kita selalu membawa budaya nyampah tadi gitu ya. Buang sembarangan, tidak mengelola sampah itu dengan baik. Nah, karena itu persoalan sampah itu semakin kompleks dengan magnitude yang semakin besar, serta pekerjaannya, penanganannya akan semakin berat. Nah, pekerjaan rumah kita untuk mengelola sampah agar lebih baik perlu diinternalisasikan di dalam kehidupan dan menjadi upaya yang berkelanjutan. Jadi tadi perubahan perilaku itu menjadi kunci saya kira. Jumlah timbunan sampah yang ada sangat besar, sekitar 67,8 juta ton pada tahun 2020. Bayangin ya. Kalau seluruhnya kita tadi 11.000 itu berapa kemampuannya mengelolanya? Berapa ton? Berapa juta ton? Mas Ari? Hafal enggak? Ini harus hafal nih kalau orang Ditjen PSB PSLB 3. 32 juta ton. Berarti masih ada 35 juta ton lebih yang tidak terkelola oleh 11.000 bank sampah itu. Artinya masih jadi tidak terkelola dengan baik. Karena itu PR besar kita ya. Dan ini kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan pertambahan penduduk ya. Perkembangan pembangunan, perkembangan industri, apalagi kalau industrinya enggak ramah sampah gitu ya. Artinya bahan-bahan bakunya terbuat dari sampah. Karena itu Bapak Ibu semua, kondisi yang seperti ini harus kita kelola dengan baik dan perlu langkah-langkah komunikasi, informasi, edukasi yang baik yang harus kita dorong. Secara umum pola penanganan sampah di Indonesia selama ini hanya melalui tahap paling sederhana, yaitu kumpul, angkut, buang, kan begitu. Nah, selama puluhan tahun pola penanganan tersebut telah berlangsung dan menjadi terpatri ya, terstigma.
di dalam menjadi kebijakan umum yang menjadi yang kita laksanakan. Nah, pola pengelolaan sampah dimaksud berjalan begitu rupa dilandasi pemikiran atau mindset yang tadi Ibu Ratu Sampah katakan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna yang hanya untuk dibuang. Padahal Ratu Sampah kita bisa jadi miliarder hanya karena mengolah sampah, ya. Itu mindset lama, mestinya kita harus gerakan ke mindset baru, sepertinya mengolah sampah menjadi bernilai ekonomi. Karena itu pendekatan selama ini yang sifatnya pengelolaan di tempat pemrosesan akhir atau sering disebut dengan end of pipe. Pola ini yang sekarang sedang mengalami evolutionary, ya, perubahan mendasar, bertahap dan sistematis yang berkembang di seluruh dunia. Bapak Ibu semuanya yang saya banggakan, amanat utama pengelolaan sampah dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah adalah perubahan paradigma pengelolaan sampah dan kumpul angkut buang menjadi pengurangan di sumber atau reduce at source dan daur ulang sumber daya resource cycle. Pendekatan dimaksud tepat menggantikan pendekatan end of pipe atau dengan melakukan kombinasi pendekatan end of pipe yang selama ini dijalankan, yakni dengan mengimplementasikan pendekatan prinsip 3R, reduce, reuse, and recycle. Tanggung jawab produsen yang diperluas atau extended producer responsibility, pengolahan dan pemanfaatan sampah menjadi sumber daya baik sebagai bahan baku maupun sumber energi terbarukan serta pemrosesan akhir sampah di TPA yang berwawasan lingkungan. Beberapa informasi yang menggembirakan seperti antara lain laporan Badan Pusat Statistik untuk perekonomian Indonesia kuartal ketiga tahun 2020 bahwa dari 17 lapangan usaha yang ada tercatat sebanyak 7 sektor pertumbuhan positif meskipun melambat, antara lain sektor usaha informasi dan komunikasi, pertanian, administrasi pemerintah, jasa pendidikan, real estate, jasa kesehatan, serta pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah. Sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah merupakan sektor yang tumbuh sangat tinggi, yaitu 6,04%. Nah, ini merupakan kabar baik bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Karena data tersebut menggambarkan bahwa bidang pengelolaan sampah adalah salah satu sektor usaha yang tahan banting, dibanting berulang-ulang. Sampah kan sering dibanting gitu ya. Dari apa saat diambil, dikumpulin, dilempar kan. Jadi dia tahan banting benar. Jadi resilient selama pandemi COVID-19. Memanfaatkan momentum positif tersebut, maka hari HPSN tahun 2021 dapat menjadi platform untuk memperkuat posisi sektor pengelolaan sampah sebagai pendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Sekaligus sebagai perwujudan dari salah satu prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan, yaitu waste to resource melalui pelaksanaan ekonomi sirkuler atau circular economy, dan sampah menjadi sumber energi alternatif. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pemerintah terus melakukan usaha atau upaya pengelolaan sampah melalui berbagai kebijakan, dengan diterbitkannya Undang-Undang 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, PP nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, PP 27 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, Peraturan Presiden nomor 97 tahun 2017 tentang Jakstranas, dan Permen LHK nomor 75 tahun 2019 tentang peta jalan pengurangan sampah oleh produsen. Pada tahun 2020, pemerintah juga telah mengeluarkan surat keputusan bersama 3 menteri dan Kepolisian Republik Indonesia tentang limbah non B3
sebagai bahan baku industri. Diharapkan dengan terbitnya SKB ini dapat menyediakan bahan baku industri daur ulang dan circular economy dengan memanfaatkan sampah dalam negeri. Namun, kebijakan tanpa sambutan dari masyarakat sepertinya juga tidak efektif. Lahirnya program Sekolah Sampah Nusantara menjadi salah satu bentuk nyata menyambut kebijakan tersebut, karena secara proaktif mengimplementasikan kebijakan ke dalam aksi nyata. Sekolah Sampah Nusantara menekankan pada pendekatan edukasi dan upaya perubahan perilaku kepada masyarakat untuk peduli dan bertanggung jawab terhadap sampahnya. Kedepan, kita harapkan Sekolah Sampah Nusantara juga akan mencakup pendekatan ekonomi dalam penyediaan bahan baku daur ulang dalam negeri untuk mendukung circular economy di dalam pengelolaan sampah. Lahirnya program ini sangat cocok dan sejalan dengan tema HPSN tahun 2021, yaitu sampah bahan baku ekonomi di masa pandemi. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya muliakan, dinamika dan perkembangan pengelolaan sampah saat ini semakin pesat. Kolaborasi antar lembaga, pemerintah daerah, swasta, komunitas, masyarakat juga mengalami perkembangan yang signifikan. Semua pihak berperan penting dalam mendukung upaya pencapaian target pengurangan dan penanganan sampah nasional sebagaimana yang diamanatkan di dalam kebijakan dan strategi nasional pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Untuk menjaga konsistensi program dan pencapaian tujuan bersama, maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung penuh program Sekolah Sampah Nusantara ini dan akan terus melakukan pendampingan, karena program ini merupakan salah satu bentuk kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan sampah menuju Indonesia Bersih Sampah tahun 2025. Jadi tinggal 4 tahun lagi kita ya, target kita menuju Indonesia Bersih tanpa sampah. Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih dan selamat atas peluncuran Sekolah Sampah Nusantara kepada Pimsaka Wanabakti dan Kalpataru tingkat nasional KLHK, Kemenko Maritim dan Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Montres, dan Buperta Cibubur. Semoga program ini sukses dan dapat berjalan dengan konsisten. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada saat hari ini, pada saat peluncuran Sekolah ya Sampah Nusantara yang kita banggakan bersama. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri. Dan sekali lagi kita semua berharap bahwa program Sekolah Sampah Nusantara ini bisa terwujud. Dan saya berharap semua generasi muda bisa terlibat di dalam program ini. Karena permasalahan sampah ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan saya berharap di sini ada adik-adik pramuka yang mewakili, dan kita berharap Anda semua bisa menyebarkan virus yang baik ini ya. Jadi bukan virus negatif, tapi ini virus yang baik, supaya sebarkan energi positif ini kepada teman-teman kalian di luar sana. Sebarkan energi positif ini supaya semua orang bisa ikut terlibat dalam hal pengelolaan sampah. Supaya target kita untuk tahun 2025 Indonesia Bersih Sampah bisa terwujud bersama-sama. Sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri, Wakil Menteri, dan juga kepada seluruh pihak yang sudah berpartisipasi ataupun juga sudah mendukung dari program ini. Izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan juga B3 KLHK, Saka Wanabakti, Saka Kalpataru, Montres, She Shoulders, Mayora, Chandra Asri Petrochemical, kemudian Aqua Danun, Sorana Multi Infrastruktur, TKN UNDP, Perum Perhutani Persero, Pelindo 2, Pupuk Kujang, Pupuk Kalimantan Timur atau Pupuk Kaltim, dan seluruh pihak yang sudah membantu sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Dengan demikian acara launching program Sekolah Sampah Nusantara ini berakhir sampai di sini. Terima kasih buat Anda yang sudah hadir secara offline dan juga buat Anda yang sudah hadir secara online. Sekali lagi mari kita bersama-sama mensukseskan dan mendukung program Sekolah Sampah Nusantara ini, dan kita berharap bahwa program Sekolah Sampah Nusantara ini bisa menjadi salah satu upaya untuk menyadarkan generasi muda tentang masalah sampah. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah hadir, dan bagi Anda yang hadir secara offline, panitia menyediakan santap siang untuk kita sama-sama, supaya kita sama-sama tetap punya tenaga dan punya energi untuk menyebarkan energi positif. Dan harap tetap menjaga protokol kesehatan dan juga tidak membuang sampah sembarangan. Tepuk tangan untuk Anda semua. Terima kasih sekali lagi. Saya MC Amo undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sampah dan Robot. Terima kasih. Asik, dapat uang. Aku juga mau tukar sampah dong, kayak panakan keju tadi. Maaf Ibu, kami tidak bisa menerima sampah yang Ibu bawa karena... Diskriminasi! Apa karena saya bukan asli warga sini, terus saya dibeda-bedakan gitu pelayanannya? Sampah yang saya bawa ini lebih mahal daripada sampah penakan saya tadi! Dik, Bunga kan udah bilang, Bang Sampah itu nggak menerima sampah B3. Lah terus aku harus buang kemana dong? Ibu bisa membuang ke Dropbox yang disediakan oleh pemerintah di tempat-tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, atau pasar. Oh gitu. Yaudah yuk, kita buang sana aja yuk. Mari. Ayo, yuk. Bunga, nih, dipilah nih. Hai guys, ingat ya, kalau buang sampah spesifik B3 itu di Dropbox, bukan dibawa ke bank sampah. Jadi ingat, ayo urip bersih, ojo jorok, buang sampah spesifik B3 di Dropbox. Sang Ratu Sampah. Bude kan udah ngerti soal sampah. Nah, kali ini tentang bisnis pengolahan sampah. Tuh dia datang, ayo aku kenalin. Bu, kenalkan ini Ibu Wilda, dikenal sebagai Ratu Sampah. Ratu kok sampah ya? Kayak gak ada nama lain aja. Budi, emang dunia mengolah sampah? Oh iya tuh. Oh iya, Bu, gimana kabarnya? Baik. Mari silakan. Oh, mangga. Iya. Bu Wilda ini adalah seorang pengusaha sukses dari hasil mengolah sampah. Oh iya, Wilda, langsung aja diceritain. Baik, kami bank sampah pertama di Indonesia yang berkembang menjadi PT Pengelolaan Sampah. Dalam perkembangannya, dari hanya bank sampah, kami tumbuh jadi jasa pengelolaan sampah yang mengelola semua jenis sampah. Sampai hari ini, kami mengelola ribuan ton sampah setiap bulan. Waduh, banyak sekali ya, Bu. Itu jadi apa aja ya? Menghasilkan kompos, pakan ternak, biogas, kertas, plastik menjadi BBM, juga menjadi biji plastik. Kami juga menerima kompos dari Bank Sampah Binaan. Sampai hari ini kami juga sudah membina sekitar 1.200 tenaga kerja. 1.200 pekerja? Luar biasa. Wangan tenang! Empowering woman, Bu. Hai guys, Bu Wilda ini sungguh luar biasa. Ternyata mengelola sampah bisa menjadi kekuatan ekonomi yang alami, organik, dan dimulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi ayo mulai bisnis sampah sambil melestarikan lingkungan. Ingat, bisnis sampah itu bagus. Yang buruk adalah jadi sampah masyarakat. Itu kan HP saya. Oh iya kan? Sama soalnya, maaf ya.
plastik yang telah digunakan dari rumah tangga dan juga mungkin sebagian dari industri. Kita memakai waste-nya ini jenisnya HDPE. Jadi memang yang asalnya sebagian besar mayoritas adalah kantong kresek. Udah sampai di sini kita timbang. Setelah ditimbang, kita proses masuk ke dalam pabrik untuk diproses. Ya, prosesnya seperti mesin cuci. Sambil proses di dalam mesin, disortir, dicacah, digibrik agar kotoran-kotorannya itu lumpurnya hilang. Nah, setelah itu proses pengeringan. Proses pengeringan baru kita packing. Oke. Kalau dari laboratorium memang itu perspektif dalam beberapa hal, dengan ditambahkannya plastik ke dalam aspal yang dalam hal ini sebenarnya kita sebut sebagai aditif, komposisinya sekitar 4-6% dari campuran aspal yang 100%. Dan memang dari hasil uji laboratorium kemarin itu relatif ada peningkatan kalau menggunakan plastik. Cuma yang disebut baik itu harus diuji dua kali, baik di laboratorium dan baik di lapangan. Implementasi aspal plastik ini adalah membuktikan bahwa pertama adalah plastik itu memiliki nilai, jadi bukan sampah tapi memiliki suatu produk yang berkelanjutan. Kita harapkan dengan adanya aspal plastik ini tentu akan mengurangi beban lingkungan terhadap sampah, sampah akan berkurang. Tentunya ini adalah solusi, tapi solusi yang lebih besar adalah pertama kita merubah cara berpikir kita, kemudian nambah perilaku kita terhadap plastik. Jadi kita harapkan mulai dari diri kita sendiri bertanggung jawab terhadap sampah yang kita produksi, yang kita keluarkan, sehingga nanti tidak menjadi beban lingkungan. Menurut saya adalah plastik itu terlalu mahal untuk dijadikan sampah. Bersatu tinggi dan jadi satu pertolongan.